أما بعد، baik pada pagi hari ini kita akan mengkaji bab yang ketiga. Di halaman 50 dari buku panduan berkata penulis rahimahullahu taala, babul khaufi minasyirk, bab takut terhadap kesyirikan. Bab ini dibawakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala setelah penjelasan tentang keutamaan tauhid, kemudian bab tentang tahqiq tauhid, maka beliau iringi dengan bab ini penjelasan takut terhadap kesyirikan, karena itu adalah kesempurnaan di dalam memahami tauhid. Orang yang bertauhid itu, kalau dia telah memahami tauhid dan benar di dalam mentahqiq tauhid, maka dia pasti punya rasa takut terhadap kesyirikan. Jangan sampai dekat kepadanya, apalagi jatuh di dalamnya. Maka di sini penulis susunan-susunan pembahasan beliau itu saling berkaitan ya, dan bangunan yang saling menguatkan. Baik, dikatakan oleh beliau babul khauf minasyirk, bab takut dari kesyirikan. Kesyirikan itu kalau di penggunaan di pembahasan tauhid, kadang syirik diartikan pada kesyirikan terkait dengan ibadah. Sebab itu inti dari kesyirikan kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang kesyirikan itu digunakan dengan mana yang lebih umum daripada itu. Dengan mana yang lebih umum, yang mencakup kesyirikan di dalam ibadah maupun pada selainnya. Ya. Jadi kalau syirik itu dibagi, maka syirik itu terbagi dua. Pada namanya syirik itu dalam, kalau didefinisikan ada dua definisi. Ada definisi umum dan ada definisi khusus. Ada definisi umum dan ada definisi khusus. Baik. Pada definisi umumnya, syirik itu adalah ja'lu syai'in min haqqillahi li ghairillah, adalah menjadikan sesuatu yang merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala kepada selain Allah. Itu definisi syirik di mana umumnya. Kalau mana khususnya, syirik dengan mana khusus adalah ja'lu syai'in minal ibadah li ghairillah, memberikan sebuah ibadah atau sesuatu dari ibadah kepada selain Allah. Kepada selain Allah. Iya. Disyirik dengan dua jenisnya, itu semuanya adalah hal yang, atau dengan dua definisinya ini, kesyirikan semuanya adalah hal yang sepatutnya kita khawatir darinya. Kita
kita khawatir darinya, takut jangan sampai menimpa kita. Iya, baik. Jadi itu definisi dari kesyirikan. Definisi dari kesyirikan. Syirik itu dari sudut pembagian dibagi oleh para ulama dengan beberapa bentuk pembagian. Iya. Mungkin sebagian dari pembagian-pembagian ini akan datang nanti rincian-rinciannya. Tapi yang paling patut untuk dibedakan, syirik itu ada dua jenis. Ada syirik akbar dan ada syirik apa? Ada syirik asghar. Syirik akbar dan ada syirik asghar. Baik, apa definisi syirik akbar? Syirik akbar itu definisinya, definisinya ja'alu syai'in min haqqillahi li ghairillahi yazulu ma'ahu aslul iman. Adalah dia memberikan suatu hak khusus bagi Allah kepada selain Allah yang menyebabkan hilangnya hilangnya dasar keimanannya, merupakan menyebabkan hilangnya dasar keimanannya, yaitu syirik akbar. Karena itu syirik akbar dibahasakan itu pelakunya kekal di neraka. Dibahasakan syirik akbar, pelakunya itu keluar dari Islam. Dibahasakan untuk syirik akbar itu sama dengan orang kufar, halal darah dan hartanya. Dibahasakan tidak boleh memberikan loyalitas kepadanya. Itu bahasa untuk syirik akbar dan hukum-hukumnya. Jadi syirik akbar itu adalah memberikan sesuatu yang merupakan hak Allah, hak khusus bagi Allah, kepada selain Allah dia berikan. Yang perbuatan ini menyebabkan dasar keimanannya, akar keimanannya itu hilang. Akar keimanannya, pokok keimanannya hilang. Nah, kalau syirik akbar sama dengan definisi syirik juga tadi, cuman bedanya dia itu ja'alu syai'in min haqqillahi li ghairillahi yazulu ma'ahu kamalul iman. Dia menjadikan sesuatu dari hak Allah kepada selain Allah yang menyebabkan hilangnya kesempurnaan imannya. Jadi syirik asghar itu sama ya, dia juga perbuatan kesyirikan, dia berikan hak Allah. Misalnya bersumpah dengan nama Allah, itu hak khusus bagi Allah. Sumpah itu hanya boleh dengan nama Allah. Tapi kapan ada yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka itu masuk ke dalam syirik asghar, hilang kesempurnaan imannya. Karena itu syirik asghar itu dikatakan lebih besar dari dosa besar, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman, tidak menyebabkan dia dikekalkan dalam neraka, tidak menyebabkan dihalalkan darah dan hartanya. Jelas ya? Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa memahami atau mempelajari tentang definisi kesyirikan itu penting. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah kita memahami rinciannya dan bentuk-bentuknya. Nah, ini keistimewaan buku ini. Buku ini merinci banyak dari pembahasan kesyirikan, apa-apa yang merupakan pokok kesyirikan
Kalau dikerjakan menghilangkan akar keimanan, menghilangkan dasarnya. Dan apa yang merupakan syirik asghar, kalau dikerjakan menghilangkan kesempurnaan dari keimanan. Baik. Ya, kalau dibedakan antara syirik asghar dan syirik akbar, perbedaannya dari beberapa bentuk ya. Yang pertama, kalau syirik akbar itu pelakunya keluar dari Islam, murtad, kafir. Kalau syirik asghar, pelakunya tidak keluar dari Islam. Kalau syirik akbar itu pelakunya, perbedaan yang kedua, kalau syirik akbar pelakunya kekal di neraka. Adapun syirik asghar pelakunya tidak kekal di neraka. Perbedaan yang ketiga, kalau syirik akbar itu bisa menjadi sebab dihalalkan darah dan hartanya. Adapun syirik asghar tidak. Iya. Perbedaan yang keempat, kalau syirik akbar tidak boleh diberikan muwalah, kecintaan secara mutlak. Tapi kalau syirik asghar tidak. Namanya sama dengan pelaku dosa besar. Apa yang merupakan keimanannya dia dicintai. Hal yang merupakan kesyirikannya, dosanya itu yang dibenci. Baik. Jadi ini pokok-pokok perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Kemudian di sini penulis rahimahullahu taala membawakan membawakan dua ayat. Ayat yang pertama, tabligh wa qaulillahi azza wa jal innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, tapi dia mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa saja yang dia kehendaki. Ya. Baik. Ini dua ayat ya dibawakan oleh penulis. Nah, ayat yang kedua, wa qala al-Khalil alaihi salam wa janubni wa man ya'bud al-asnam. Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salam berucap, ini dari doa beliau, dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari perbuatan menyembah berhala-berhala. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, munasabatul babi kitab tauhid annal musannif rahimahullah lamma dhakara tauhid wa fadlahu wa tahqiqahu nasaba yadhkurul khawfa min diddihi wa huwa syirk liyahdarahu al-mu'min wa yakhafahu ala nafsihi. Bahwasanya tatkala telah menyebutkan tentang tauhid, keutamaan tauhid dan realisasi pelaksanaan tauhid, lantaslah Israhim akan kekhawatiran terhadap lawan tauhid dirikan. Orang yang beriman dapat berhati-hati dirikan takut darinya kalau dirinya jatuh dalam kesyirikan. Baik. Yang pada dua ayat ini diterangkan oleh Syekh kalimat-kalimat yang jelaskan. Pertama, kata al-khauf. Dia menyangka-nyangka atau mengkhawatirkan akan terjadi hal yang tidak baik begitu. Kalau bahasa definisi lainnya, lawan dari keamanan. Iya. Di dalam mendefinisikan itu kadang disebut hakikatnya dan kadang
sebutkan kalau definisi umumnya sorfu syai'in min haqqillahi li ghairillah, itu syirik dengan makna yang apa, umum. Kalau ini makna khusus, ya makna khusus. Baik, kemudian yang kedua berikutnya kata beliau, kalimat yang beliau tafsirkan di sini, la yaghfiru ay yushraka bih, kata beliau, ay la ya'fu an 'abdin lakiyahu wa huwa ya'budu ghairahu. La yaghfiru ay yushraka bih, Allah tidak mengampuni kalau diperbuat kesyirikan terhadapnya. Maksudnya bahwa Allah tidak memaafkan seorang hamba yang menjumpainya meninggal dalam keadaan menyembah kepada selainnya. Baik. Kemudian kata di dalam ayat wa yaghfiru maduna dalik, kata beliau, ai yaghfiru maduna syirki minad dunub, mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Maksudnya bahwa Allah memaafkan dosa-dosa selain dari kesyirikan. Lima yasha, kata beliau, ai lima yasha ul magfirata lahu min ibadihi hasba fadlihi wa hikmatihi, yaitu bagi siapa saja yang dia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya untuk diberi maaf sesuai dengan keutamaan dan hikmahnya. Iya. Kemudian ayat yang kedua, kalimat yang diterangkan di situ, al-khalil, pada ucapan penulis ya, waqala al-khalil, kata beliau, al-khalil alladhi yablughu a'la darajatil mahabbah wal muradu bihi Ibrahim alaihi salam alladhi ittakhadahu Allahu khalila. Al-khalil adalah orang yang mencapai tingkat tertinggi dalam kecintaan. Dan ini maksud adalah Ibrahim alaihi salam, ya Allah Ta'ala jadikan sebagai khalil. Jadi derajat cinta itu bertingkat-tingkat ya. Iya. Sebab kata cinta itu dalam bahasa Arab banyak. Kata cinta itu. Kalau dibilang khalilullah, itu artinya derajat cinta yang paling tinggi. Khalilullah. Itu derajat khullah diberikan pada Nabi Ibrahim alaihissalam berdasarkan nas ayat Al-Quran, wattakhadallahu Ibrahima khalilan, itu ayat Al-Quran. Dan diantara para nabi yang sampai di derajat ini adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena telah syah di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim berkata, innallaha takhadani khalilan attakhadha Ibrahim khalila, punya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan saya sebagai khalilnya. Bagaimana Nabi Ibrahim dijadikan sebagai apa? Sebagai khalilnya. Ya. Karena itu tidak pantas ya kalau Nabi Muhammad itu disebut sifatkan sebagai Habibullah. Itu takbir yang bahasakan kurang layak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia turunkan kedudukan Nabi. Khalilullah itu derajat lebih tinggi daripada derajat mahabbah. Tinggi daripada derajat Habibullah. Ya. Kalau dari sudut penggunaan sifat, dia pasti dicintai oleh Allah. Tapi ingin membahasakan, kasih bahasa yang selayaknya untuk paling menunjukkan kedudukannya. Paling menunjukkan itu adalah bahasa Khalilullah. Paling menunjuk. Jelas ya? Baik. Ini banyak orang selalu memakai Habibullah, pakai jadi lagu-lagu Habibi, sebagainya. Nah, kejahilan, tidak paham bahwa ada bahasa yang Allah jadikan untuk Nabi-Nya. Bahasa Khalilullah itu dipakai oleh para sahabat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sani khalili bithalath, khalili kekasih kuasa Nabi Muhammad, siat kepada aku tiga hal,
Ya. Jelas ya? Wasiat kepada aku tiga hal. Baik. Jadi kalau dan itu diperhatikan dari sudut penggunaan, itu pentingnya seorang itu belajar ilmu, supaya orang yang belajar ilmu itu dan membimbing dia untuk pandai menempatkan segala sesuatu pada tempat. Ustaz. Kemudian kata beliau di sini, kalimat di dalam ayat yang beliau tafsirkan, junubni wa baniya, jauhkan aku dan anak-anakku. Beliau artinya ija'alni wa iyyahum fi janibin hayizin ba'idin an dhalik. Artinya jadikan aku dan mereka, anak cucuku, ada suatu sisi atau tempat yang jauh. Ya. Janib, suatu sisi, hayiz, sudut yang jauh dari hal itu. Maksudnya, diminta supaya dijauhkan, dipisahkan. Ya. Jadi, kesyirikan itu. Tidak didekatkan. Al-Asnam, kata beliau, jam'u sanam, pemakan manhutan ala suratil bashar, surati ayyawan. Asnam itu dijamak dari sanam, itu segala yang diukir atau dipahat dalam bentuk manusia, hewan apa saja. Asnam. Iya. Jadi identik pada apa yang dipahat, seperti yang dipahat. Kata Bathan, Bathan itu berhala, dia lebih luas. Bathan, kalau sonam. Baik, kemudian Syekh terangkan makna global dari dua ayat. Ayat yang pertama dulu, kata beliau, al-ma'na al-ijmaliyu lil ayatil ula anna allaha subhanahu yukhbir khabaran mu'akkadan annahu la yakfiru li abdin lakiyahu wa huwa syirikun bih hadirina liyuhadirana min asyirk wa annahu yaghfiru ma duna asyirk min ad-dunubi liman yasha ay yaghfiru lahu tafaddala wa ihsana li'alla aqnata min rahmatillah Baik, dikatakan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dengan kabar yang pasti bahwa dirinya tidak akan memaafkan seorang hamba yang berjumpa dengannya dalam keadaan berbuat kesyirikan. Ya. Dengan tujuan agar memperingatkan kita agar waspada terhadap kesyirikan. Dan bahwa Allah akan memaafkan dosa-dosa lain dosa syirik bagi siapa yang dia kehendaki untuk dimaafkan. Karena karunia dan kebaikannya agar kita tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat kita akan bahas lebih mendalam ya, di kandungan mananya nanti di faidah terkait dengan ayat. Kemudian di ayat yang kedua, kata beliau, al-ma'na al-ijmali al-ayat al-thaniyah, anna Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam, yadu Rabbahu azza wa jal ayyaja'alahu huwa wa banihi bijanibin ma'idin ibadat al-asnam wa yubaida bainahu wa bainaha anna al-fitnata biha azima la ya'man al-wuku'a fiha. Beliau mana ayat kedua secara global bahwa Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam berdoa kepada Rabbnya Azza wa Jal agar menjadikan dirinya dan anak cucunya berada pada sisi yang jauh, berada di lingkup yang jauh, di yang jauh dari peribadatan kepada patung-patung, agar Allah menjauhkan dirinya dari peribadatan tersebut karena fitnah dari peribadatan itu sangat besar. Tiada yang aman dari terjerumus kepada peribadatan tersebut. Baik. Kemudian beliau terangkan di sini munasabah hubungan antara dua ayat dengan bab. Munasabatul ayat ini lil bab.
أن الآية الأولى تدل على أن الشرك أعظم الذنوب لأن من مات عليه لا يغفر له هذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا هو شأنه. Tetapi ayat yang pertama menunjukkan ya, bahwa kesyirikan merupakan dosa tersebar, dosa terbesar. Sebab orang yang meninggal atas dosa kesyirikan tersebut tidak diampuni oleh Allah. Hal ini mengharuskan seorang hamba untuk sangat takut terhadap dosa, dosa yang keadaannya seperti ini. Baik. Jadi ayatnya kan penegasan bahwa syirik itu tidak diampuni. Sebutkan tidak diampuni. Ya, yang meninggal tidak diampuni dari kesyirikan itu. Kalau dia belum bertobat, itu mengharuskan seorang itu khawatir dan takut. Khawatir dan takut. Adapun ayat yang kedua, tabligh wal ayatu tsaniyah tadullu ala anna ibrahim khafa asyirka ala nafsihi pada Allah yuafiyahu minhu wa dhannu bi ghairihi al ayatani tadullani ala wujubil khawfi min asyirk. Tabligh ayat yang kedua menunjukkan bahwa Ibrahim sangat mengkhawatirkan kesyirikan terhadap dirinya sehingga dia berdoa kepada Allah agar Allah melindungi dan menyelamatkan dirinya dari kesyirikan. Bagaimana sangkaan kita terhadap selain Nabi Ibrahim? Itu sebagian as-salaf kalau baca ayat ini. Dia berkata tidak ada lagi yang merasa aman kesyirikan setelah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim saya panutan di dalam tauhid, khawatirkan, takut jangan sampai jatuh dalam kesyirikan. Apalagi selain Nabi Ibrahim alaihi salam, lagi kita. Ya. Oleh karena itu kedua ayat tersebut menunjukkan kewajiban untuk takut kepada kesyirikan. Baik. Faedah kedua ayat. Tabligh ma yustafadu minal ayataini. Anna syirka a'zamu dzunub. Karena Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiruhu, liman lam yatub minhu. Bahwa kesyirikan merupakan dosa terbesar karena Allah telah mengabarkan bahwa dirinya tidak akan mengampuni orang yang tidak bertobat dari perbuatan kesyirikan. Ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang bahaya kesyirikan, besarnya dosanya. Ya. Karena kesyirikan ini karena dia dosa terbesar, siapa yang tinggal dalam keadaan belum bertobat darinya, maka tidak diampuni dosanya. Tidak diampuni dosanya. Baik. Dan di sini para ulama silam pendapat ya. Syirik jenis apa ini yang seorang meninggal tidak bertobat darinya tidak diampuni? Apakah syirik akbar atau syirik asgar? Apakah syirik akbar saja atau dua-duanya, syirik akbar dan asgar? Kedua pendapat. Sebagian ulama ada yang mengatakan syirik akbar saja. Sebagian ulama berkata tidak. Syirik akbar dan syirik asgar semuanya tidak diampuni. Ini pendapat yang kedua, pendapat yang sangat kuat sekali. Ya. Kalau dilihat dari dalil-dalil tentang tauhid, itu lebih menguatkan pendapat yang kedua. Syirik asghar juga tidak diampuni. Hisab. Nah, itu tadi saya tidak jelaskan perbedaan ya antara syirik akbar dan asghar dalam apa. Tidak. Nah, dia sama, tidak diampuni. Ya. Dan ini kesyirikan dosa tidak diampuni kapan?
seseorang itu meninggal tidak bertobat darinya. Kalau dia bertobat, lalu ya penjelasan bahwa siapa yang bertobat dari kesyirikan akan ampuni dosa-dosa itu. Semua dosa termasuk dosa kesyirikan kalau dia bertobat dari. Nah, berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru jami'a." Ya Allah mengampuni seluruh dosa. Ditegankan lagi dengan penyebutan dua nama di Asmaul Husna yang menunjukkan hal itu. Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Kalau ada yang berbuat syirik akbar, yang kafir masuk Islam, diampuni dosa-dosanya. Kalau dia bertobat. Yang menjadi masalah itu kalau dia meninggal belum bertobat. Iya. Meninggal belum bertobat. Syirik akbar, maka kalau dia perbuatan kesyirikan, dosanya tidak diampuni. Besar maupun kecil, tidak diampuni. Adapun kalau dosa selain kesyirikan, Allah ampuni bagi siapa yang apa kehendak. Ya. Ini sudah berlalu ya dari jenis keutamaan tauhid juga. Tauhid itu kalau seorang tauhidnya benar, dia punya dosa-dosa, maka itu sangat besar harapan dia diampuni karena tauhid dia. Besar harapan dia diampuni karena tauhidnya. Orang yang murni ibadahnya kepada Allah. Iya. Baik, kemudian yang kedua, kata beliau, annama ada syirki minad dunubi idza lam yatub minhu dakhilun tahtal masyiah. Insya'allahu ghafarahu bila taubah wa insya'addabahu bih. Bihada dalilun ala khuturati syirki. Kata beliau bahwa dosa-dosa selain syirik, apabila tidak bertobat darinya, maka masuk di kehendak Allah. Kehendak Allah mengampuni tanpa berbuat. Kalau Allah berkehendak, dia akan mengadab karenanya. Ya, dalam hal ini terdapat dalil tentang bahaya kesyirikan. Syirik tidak diampuni. Hah? Selain kesyirikan, dosa-dosa besar itu dibawa kehendak Allah. Allah berkehendak, dia disiksa sesuai dengan dosanya. Ya. Kalau Allah berkehendak, dia diampuni. Jadi ya, dia diampuni. Nah, itu ada di hadith-hadith ya disebut. Orang sepanjang dia hidup, banyak sekali dosanya. Allah tunjukkan kepadanya dosa-dosanya. Dan dikatakan kepadanya, di dunia telah tutupi dosa-dosa. Yang hari ini aku ampuni untuk. Ya orang, dari orang-orang yang bertauhid, dari keutamaan tauhid itu akan menggugurkan dari dosa-dosa. Baik. Kemudian yang ketiga, al-khauf bin syirk. Aina Ibrahim alaihi salam wa imamul hunafa alladhi kassara al-asnam biyadihi khafa ala nafsihi wa kaifa biman dunahu. Terdapat sikap takut terhadap kesyirikan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau adalah pemimpin bagi orang-orang yang hunafa, hanif itu sudah berlalu ya, kita sebut dua mana hanif. Mana yang pertama dia condong kepada tauhid meninggalkan kesyirikan. Mana yang kedua hanif, orang yang selalu menghadap kepada, menuju kepada, meninggalkan selain daripada. Di Nabi Ibrahim saja pimpin orang yang hanif, orang yang bertauhid. Sama dengan itu, dan Nabi Ibrahim ini beliau menghancurkan patung-patung dengan tangannya. Dan bersama dengan itu Nabi Ibrahim sendiri khawatir jangan sampai jatuh di dalam kesyirikan. Bagaimana pula dengan selain Nabi Ibrahim alaihissalam.
harusnya menyembuhkan kita semakin takut dari kesyirikan tersebut. Kemudian yang keempat, syru'iyatud du'a lidaf'il bala. Wannahu la gina lil insan ar-rabbihi. Ya, disyariatkan untuk berdoa, syariatkan berdoa untuk menolak malapetaka. Bahwa manusia tidak, hanya manusia pasti perlu kepada Rabb-nya. Ya. Ya, Nabi Ibrahim saya selalu berdoa ya pada Nabi. Al-Nabi. Itu kadang sebagian orang-orang tawuf, sufi ya. Kadang dia bacanya sepotong-sepotong. Pikir orang yang tawakalnya paling tinggi, tingkat ibadahnya paling hebat, tingkat walinya paling top, itu kalau dia tidak pernah berdoa kepada orang, orang-orang dungu ya, simpan. Para nabi saya berdoa, kalau mereka adalah wali-wali Allah. Jelas ya? Kalau tasawuf itu benar, itu akan mencocoki jalannya para nabi, para rasul. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang belajar sufi di awal siang, sore harinya dia sudah menjadi zindiq. Dia akan menjadi zindiq. Ya, karena aturannya cena perutnya saya. Baik, kemudian yang kelima, syuru'iyatu du'ai ilinsani li nafsihi walidhurriyatihi. Syariatkan berdoa untuk kebaikan diri dan anak keturunan. Ibrahim di sini berdoa untuk dirinya dan keturunannya. Kemudian yang keenam, ar-raddu 'alal juhal ladzina yaquluna la yaqa'u syirk fi hadhihi al-ummah. Fa'aminu minhu fawaqa'u fihi. Bantahan terhadap orang-orang jahil yang mengatakan kesyirikan tidak akan terjadi pada umat ini sehingga mereka merasa aman dari hal tersebut, maka mereka pun jatuh di dalam kesyirikan. Ya, ya, ada sebagian manusia ya, meremehkan di pembahasan apa pembahasan tauhid, tahu tidak usah terlalu banyak di 5 menit 10 menit bisa diterangkan gitu. Ya. Bisa kalian terlalu sibuk bahas masalah kesyirikan di kuburan, kesyirikan di istana itu banyak yang harus diterangkan. Hujat pemerintah. Ini orang-orang kalau dia sudah ya, masuk oleh akar-akar pemahaman menyimpang, akan radikal begitu cara keluar dari yang diajarkan di dalam syariat. Ini terkait dengan hak Allah, tauhid ini. Jadi, karena itu kita keluar dari hak Allah itu hal yang paling berbahaya sebenarnya. Kita paling paling takut. Itulah takutnya para nabi dan para. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah hal tersebut. Ini kita lihat pada dua ayat ini. Di ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih, itu penegasan semua kesyirikan tidak diampuni. Syirik akbar maupun syirik asghar. Dia meninggal dalam keadaan belum bertobat. Wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Ampuni lain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendak. Itu terdapat penetapan masyiah, kehendak Allah. Ini dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan di doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ini doa Nabi Ibrahim itu, surah Ibrahim ini ya. Ibrahim itu ada dua doanya kait dengan Mekah.
Di doa di surah Ibrahim ada satu lagi di surah Al-Baqarah. Ya. Surah Al-Baqarah itu wa qala Ibrahim qal ada ala dan amin. Suq ahlahu min amana bil. Ketika Nabi Ibrahim berkata, "Ya Rabbku, jadikanlah tempat ini sebagai tempat yang aman." Ya. Dan berilah rezeki pada penduduknya, siapa yang beriman dan di surah Ibrahim ayatnya itu qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada amin. Tubni wa bani an'abud. Ketika Nabi Ibrahim kata, wahai Rabbku, jadikanlah kota Mekah ini sebagai negeri yang aman. Perhatikan ya, di ayat yang pertama beliau berkata Rabbi ja'al hadza baladan amin. Jadikanlah tanah ini tanah yang aman. Sedangkan di ayat yang kedua sebut kotanya, jadikanlah kota ini kota yang. Itu perbedaannya, kata jamaah rahimahullah sama Syafi'iyah. Di ayat di surah Al-Baqarah itu doa Nabi Ibrahim ketika baru pertama kali menginjakkan kakinya di Mekah, rintis kota Mekah. Setelah itu Nabi Ibrahim perintah oleh Allah meninggalkan istrinya Hajar bersama Ismail. Kemudian diperintah meninggalkan Mekah. Setelah itu Nabi Ibrahim diperintah lagi untuk datang ke Mekah. Ketika beliau datang dua kalinya di Mekah, itulah doa beliau di surah Ibrahim. Jadi kota Mekah itu subhanallah ya, ketika didatangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak ada apa-apapun, tidak ada orang yang hidup di situ. Ada seorang yang hidup. Dia tinggalkan istrinya Ummu Ismail, Hajar, sama putranya Ismail. Jadi beri satu ekor kurma, perluan bekal air, tinggalkan Nabi Ibrahim. Ibrahim berjalan tidak menoleh seperti oleh istrinya. Sampai akhirnya Ismail berkata, apakah Allah yang perintah kamu? Nabi Ibrahim, iya. Nabi Ibrahim tidak menoleh. Itu keteguhan mereka ya dalam jalankan. Nah, ketika Nabi Ibrahim sudah pergi, habis sudah perbekalan airnya, Ismail menangis. Nah, Hajar ya Allah, beliau mati rakan itu, beliau akhirnya naik ke bukit Safa. Lihat, tidak ada apa-apa. Yang turun berlari ke Marwah. Balik lagi. Itulah syariat sa'i di Safa dan apa? Marwah. Sampai akhirnya keluarlah air zam-zam. Itu air zam-zam keluar, maka mulailah di sekitarnya itu banyak burung. Ya, pertanda ada kehidupan. Tinggal lihat di sana, ah, banyak di sekitarnya di atas, berarti ada kehidupan di sini. Kehidupan. Orang-orang yang lalu mulai melihat, hanya ada kehidupan. Mereka dapati hanya ada Ismail dan putranya saja. Mereka pun minta izin supaya tinggal bersama mereka. Akhirnya diizinkan. Akhirnya semakin banyak dan semakin jadilah iman. Jelas ya? Itulah asal-usulnya kota. Ketika sudah berada, sudah ada kotanya itu, Ibrahim itu mohon kepada Allah supaya beliau dan keturunannya dijauhkan dari peribadatan kepada. Itu yang terpokok.
sekarang. Kalau kali pertama beliau datang, beliau berdoa supaya penduduk negeri itu diberi rezeki oleh Allah, ya kan? Ini kali kedua enggak, sudah ada. Hidup di situ artinya rezekinya sudah ada. Dan keamanan mereka itu, rezeki mereka itu jaminannya kalau mereka beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan jauh dari kesyirikan. Itu dikatakan dalam Quran, li ilafi Quraisy ilafihim rihlati syita'i wa sarif wal ya'budu rabba hadzal bait. Jadi at'amahum in wa amanahum. Hanya mereka beribadah kepada Rabb pemilik. Dialah yang memberi mereka makan sehingga tidak kelaparan, memberi keamanan untuk mereka sehingga tidak ada ketakutan. Ya, itu tauhid, itu asas keamanan, ketenangan, terang. Allah Ta'ala baik. Cendol. Ada pertanyaan? Kan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Sim bertanya, Pak Ustaz. Mengapa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus menyeimbangkan antara mahabbah, cinta, haub dan roja? Saya ulangi lagi, Pak Ustaz. Ya, sudah kedengaran. Ya, segala khair. Jadi pertanyaannya jelas ya, kenapa dalam ibadah seimbangkan antara mahabbal khauf dan roja? Jawabannya karena memang Allah yang memerintah seperti itu. Allah jadikan itu okay, sifat ibadahnya para nabi dan laika alladzina lahum kanu yusari'una fil khairat yad'una raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin. Mereka para nabi itu adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan habba yang besar. Dan mereka beribadah kepada kami rasa takut, penuh harapan. Mereka selalu khusyuk kepada kami. Semua hal yang menunjukkan tiga hal ini. Dan di surah Al-Fatihah terdapat tiga perkara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mahabba. Rahim, itu roja. Maliki yaumiddin, itu apa? Wal khauf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dikumpulkan semua jenis. Ya. Jadi itu ibadah. Semuanya adalah ibadah-ibadah. Kita terikat dengannya. Kehidupan itu akan menjadi seimbang dengan tiga hal tersebut. Banyak di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan makna itu. Akan makna ini. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dilihat, saya lihat media sosial Ustaz, seorang muslimah kena sihir. Makanya dia mendatangi Ustaz
dia malah mendatangi seorang pendeta. Jadi kalau yang apa namanya terjadi kejadian seperti itu kadang musibah ya menimpa orang. Kalau bilang dia terkena sihir, kesurupan, ya mungkin orang tidak sadar. Mungkin dia sedang kesurupan hal tersebut. Ya. Musibah itu ujian-ujian ya, cobaan-cobaan. Ada memfitnah agama seorang. Menyesatkannya dari jalan walafiat. Kalau orang terkena hal yang seperti itu obatnya dia membaca Al-Quran untuk dirinya, kalau dia bisa meruqyah dirinya. Kalau ada saudara-saudaranya, dia ruqyah saudaranya, dia baca, bacakan padanya Al-Quran. Bacakan surah Al-Fatihah, ayat kursi, ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, jangan tiga kul. Insyaallah ta'ala itu akan berikan kesembuhan. Bismillah ta'ala. Adapun orang-orang yang jatuh di dalam hal-hal yang seperti itu kita nafiat ya kalau lihat hal yang seperti itu. Makanya saya selalu bilang ya, kalau antum baca berita di media ada hal yang musibah seperti itu harus banyak berdoa. Alhamdulillahilladzi afani mabtalahum bih wa faddalani ala katsiran mimman khalaqa afdila. Artinya segala puji bagi Allah yang berikan afiat kepada saya dari musibah yang menimpa. Saya dilebihkan oleh Allah di atas banyak dari makhluk. Kalau ada musibah yang jadi kita baca doa itu, insya Allah musibah itu tidak menimpa. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Bismillah, assalamualaikum. Salam. Bisakah seseorang betul-betul menegakkan tauhid dengan hanya belajar sekedarnya, Ustaz? Mohon cara anunya, Ustaz. Belajar sekedarnya, kalau dia cuma belajar sekedarnya, menegakkan tauhid secara lengkap dan sempurna, itu tidak mungkin. Iya. Nah, tauhid itu keabsahannya ada hal yang membenarkan keabsahannya, pokoknya dasarnya. Itu artinya dia dihitung sebagai seorang muslim. Dari pembahasan tauhid ada yang menyebabkan tauhidnya menjadi sempurna. Kesempurnaannya itu dua macam, ada kesempurnaan yang wajib dengan dia mengenal apa itu syirik asghar, dosa-dosa besar kalian diharamkan. Dari kesempurnaan tauhid ada yang menyempurnakan sempurnanya yang mustahab. Itulah dia belajar sunnah-sunnah kalian dianjurkan, disyariatkan. Ya kalau dia hanya belajar sekedarnya saja, itu mustahil dia bisa untuk sempurna di dalam tauhidnya. Ya. Tapi itu lebih mending ya daripada orang yang tidak belajar sama sekali. Mendingnya. Itu selalu di buku ini hal yang mengingatkan kita bahwa tauhid itu berjenjang. Kenapa kita selalu baca pembahasan tauhid? Harus kita biasakan diri kita dengan kajian tauhid. Karena supaya makna ini selalu kita sadari. Tauhid itu harus selalu dipelajari. Lalu diulangi. Lalu diulangi. Allah Ta'ala ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Pertanyaan ana terkait riya, Ustaz, pada suatu amalan.
dan terkait murtad. Apakah riya pada suatu amalan tersebut membatalkan amalan tersebut, lalu ketika bertobat amalan tersebut tetap dihitung? Begitu juga dengan murtad, Ustaz. Amalan yang sebelumnya, sebelum murtad dia lakukan, lalu dia murtad dan kembali beriman, apakah amalan yang sebelum dia murtad masih tetap dihitung, Ustaz? Barakallahu fikum. Riya itu dari hal yang sangat berbahaya dan telah pecah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadith-hadith jelaskan bahwa Allah tidak akan menerima orang yang berriya. Dan kita baru membaca ayat ya, ayat ada hadith kesyirikan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, riya termasuk dari kesyirikan. Riya itu dua jenis akan datang nanti. Ada riya yang banyak, riyanya kaum munafikin, itu hitungannya di syirik akbar, keluarkan dari keislaman. Ada riya jenis yang kedua, inilah riya yang disebut sebagai syirik asgar. Riya yang tiba-tiba datang, ingin dilihat oleh orang, dilihat oleh manusia, kadang-kadang muncul. Ini riya yang seperti ini, kalau melekat di amalan, menyebabkan amalannya tidak diterima. Menyebabkan amalannya tidak diterima. Iya. Ya, kalau dia dari dosa kecil, atau dosa selain dari kesyirikan, Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau dia bertobat darinya, diharapkan semoga Allah menerima amalannya yang sudah dia bertobat dari. Kalau dia murtad, kalau dari Islam, dalam Al-Quran dikatakan lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kata engkau berbuat kesyirikan akan hancur seluruh amalanmu, akan menjadi orang yang merugi. Itu nas bahwa amalannya hancur. Kalau dia bertobat, tobat itu punya pengaruh, berikan banyak kebaikan, beri banyak kebaikan. Semoga dengan tobatnya dia diganti pada hal yang lain. Tapi amalan yang telah berlalu, ketika dia murtad itu berdasarkan ayat, habis dari amalan-amalannya. Ya, semoga Allah beri taufik pada semua. Bismillah. Saya ada dua pertanyaan, Ustaz. Pertama, apakah boleh memotong tumpeng? Ada itu makanan yang disebut tumpeng yang berbentuk segitiga itu, warna kuning. Nah, sebagian orang biasa membawakan acara ini dengan dalih bahwa ada keyakinan-keyakinan tertentu, tapi di sebuah instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan yang mungkin keyakinannya mereka tidak pada hal-hal klinik, mereka bilang ini hanya formalitas saja. Nah, apakah perbuatan seperti ini, potong tumpeng itu diperbolehkan? Dan apakah ini termasuk mendekati kesyirikan? Terus yang kedua, tentang melakukan perjalanan wisata ke tempat-tempat bekas kesyirikan, seperti misalnya kayak tempat-tempat yang pernah diturunkan azab di situ, atau tempat-tempat kayak candi-candi seperti itu, Ustaz, apakah itu boleh? Karena ada pernah Ustaz mengatakan bahwa Mekah, terutama Ka'bah, itu pernah di dalamnya ada berhala. Nah, berarti itu tempat mantan tempat kesyirikan karena pernah ada berhala di situ, tapi Nabi sudah keluarkan. Itu pengkiasan yang dipakai oleh Ustaz tersebut, bahwasanya mantan dari tempat-tempat yang mengandung kesyirikan atau tempat-tempat kesyirikan yang sudah tidak dipakai lagi untuk berbuat syirik itu boleh dikunjungi begitu. Baik, mungkin seperti itu saja, Ustaz. Barakallahu fiik.
Pertama tadi apa? Jelas ya. Jadi antum makan songkolo, kan? Makan kadok minyak. Itu kan dipakai juga di. Ya tergantung mau dipakai kemana. Tumpeng itu antum ke restoran Sate Senayan situ dapat tumpeng banyak. Di bagian kota saya dapati sebagian kota memang cara makannya seperti itu, kebiasaannya orang. Dia makan sehari-hari aja begitu gaya makannya. Itu dihubungkan kemana ritualnya? Sama kalau kita makan nasi atau ini bukan untuk berhala diperuntukkan, itu baru masalah. Tapi kalau dia adalah sebuah kebiasaan di tengah manusia, masuk di dalam mubahat, perkara yang dimakan di hanya dengan pada itu enggak ada masalah ya di dalam. Namun pertanyaan yang kedua itu akan datang nanti, ada satu bab khusus. Apa yang disebut tadi itu ya, jangan terlalu sering kebaca dan lihat saya juga jadi masalah juga ini. Antum dapat syubhat, saya juga kena syubhat nanti. Itu sebenarnya orang-orang yang berucap seperti itu cuman menebak-nebak saya. Ya. Itu Ka'bah itu asalnya di atas agama dan syariat. Ya Allah yang diagungkan dari awal berdirinya. Ya. Dari awal berdirinya. Wal baitin wudi'a lin-nas. Wal masjid diletakkan untuk manusia itu Ka'bah. Kalau ada yang berbuat kesyirikan adanya, itu tidak mengapa, asalnya dia masjid. Kiranya sudah hilang jadi masjid, itu tidak ada hubungannya. Beda dengan tempat-tempat yang memang asalnya adalah tempat kesyirikan atau masih ada perbuatan kesyirikan di situ, dilakukan kesyirikan, itu yang tidak boleh seorang sana. Itu ada nas-nas hadis tegas dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah beri taufik. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya bertanya. Di era zaman yang sangat modern ini, terkadang tanpa kita sadari kita melakukan suatu kesyirikan. Yang ingin saya tanyakan, apakah termasuk syirik kita jika melakukan suatu berinteraksi dengan suatu aplikasi atau website yang di mana website itu dapat menerangkan tentang kepribadian orang atau dapat meramalkan kemajuan perekonomian yang akan datang? Terima kasih Ustaz. Baik, jadi kalau masalah kesyirikan itu namanya syaitan sepanjang dia masih hidup, iblis, dia akan selalu berbuat kesyirikan. Kesyirikan itu berkembang, semakin banyak, untuk bentuknya juga semakin banyak, ya kan? Contoh misalnya kayak peramal masa depan. Sekarang ada peramal modern itu pakai zodiak, pakai bintang. Kan ada dibaca setiap media online pasti ada bahas masalah itu. Naudzubillah dari kesyirikan ya. Tapi apa yang ditanyakan tadi oleh Bapak itu lain pembahasannya. Kalau misalnya dari saya baca karakter orang dan seterusnya, itu ada sesuatu disebut di mana dengan firasat. Itu semua orang memahami bahwa bukan hal yang pasti dekatan. Misalnya biasanya orang kalau dia begini, tanya begini, tanya dia begini, ingin dan begini. Ada hal yang seperti itu dianggap biasa. Itu perkara biasa. Di masa dahulu ada namanya kiafa. Telapak kaki orang lihat dari telapak kakinya dia tahu.
ini dari anaknya siapa, keturunannya siapa, tinggalnya di mana, kemana. Itu bukan menebak yang gaib ya, tapi itu jenis dari, kalau dia jenis dari keahlian, sesuatu yang bisa dimasuk ke riset dan penelitian, ada hubungan sebab akibat, itu nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik, nanti kita akan masuk nanti di bahkan lebih mendetail ya, di masalah hukum gantungan. Saya akan berikan tambahan kaidah-kaidah di sini. Dalam rinci mana-mana kesyirikan. Baik. Sama dengan tadi itu dalam perekonomian ya, kan bisa diambil dari indikasi-indikasi ekonomi buat kesimpulan-kesimpulan kemungkinan bisa, tapi sama saja banyak hal yang dari hal tersebut ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang bisa diterima, ada yang tidak bisa diterima. Apa yang berkembang di masa sekarang kalau bermanfaat diambil, tidak bermanfaat, orang jangan masuk di dalam. Allah beri taufik. Wallahu ta'ala. Baik. Ya, pertanyaan terakhir. Bismillah. Dahulunya dan senantiasa melakukan kesyirikan di akhir hayatnya, alhamdulillah ia bertobat. Apakah nanti